Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sukabumi Badri Suhendi, melaksanakan aksi berbagi takjil gratis di Jalan Siliwangi Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, pada hari Minggu, tanggal 24 April tahun 2022. Kegiatan berbagi takjil gratis dipimpin langsung oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Badri Suhendi dan diikuti anggota Partai Demokrat. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sukabumi Badri Suhendi menyampaikan, alhamdulillah kegiatan berbagi takjil dilaksanakan dengan lancar. Hari ini Minggu saya dari Fraksi Partai Demokrat atau Partai Demokrat dan Kabupaten Sukabumi memberikan bagi-bagi takjil kepada warga masyarakat sekitar Pelabuhan Ratu sama yang mengendarai kendaraan motor. Persiapan untuk berbuka puasanya kita siapkan dengan takjil. Artinya kita dalam suasana bulan puasa kita berbagi, kemudian juga kita membantu kepada masyarakat, ya, karena memang pada hari ini boleh kata buka, ya sudah mungkin tidak sempat mereka membeli atau mempersiapkan untuk bulan puasanya, maka kita siapkan. Siapa jaga kesehatan, yang kedua tetap kita semangat untuk melaksanakan ibadah tahun ini, kemudian juga tetap kita iman dan takwa kita tingkatkan, ya, karena memang dalam suasana bulan puasa ini penuh dengan tantangan, ya, kemudian juga godaan termasuk juga kesulitan, ya, secara ekonomi secara umum memang kita ada kesulitan, namun demikian Allah yakin memberikan yang terbaik buat kita dan memberikan kemudahan buat kita semua. Dan kita yakin dengan puasa ini bahwa kita badan akan sehat, kemudian juga keimanan ketakwaan kita akan lebih kuat lagi dan kebersamaan kita semakin kuat lagi. Dari Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Tim Liputan Parlemen TV Sukabumi, melaporkan.